Sehingga kita tahu kita punya parakit muka surat 80. Berapa? 80. 80. Contoh-contoh hukum manjur. Baik, kita tak boleh terus tertutup. Ini saya kira dah tinggalkan dah berbulan. Apa kan? Sebab saya masih ingat ni. Bulan lepas, bulan tu saya bawa masuk pintu-pintu lain. Tak nak awak kuning lah. Saya pintu lah itu. Bulan lepas saya ingat kita masuk pintu yang kita ni hidup tak panjang. Tapi di sinilah nak cari hidup tak panjang ni masa yang panjang. Dalam kubur panjang, masyar panjang. Jadi apa caranya? Bulan lagi tau yang masih saya ingat tadi. Wasiat? Wasiat dari kita mati amal kita berjalan? Atau dalam hidup ni, rebutan diri. Mati untuk semua anak ada punya amalan. Mereka hidup. Dekat jari-jari, ilmu bermanfaat anak yang ambil. Tiada orang tak cakap dengan saya, Ustazah, saya tak ada anak. Ada dua lagi. Allah ni adik. Awak jangan nak buat alasan tak gitu ni. Allah, kau tak ini, ada gini. Tak ada gini, ada gini. Adik. Tak ada kata, kau tak ada ni. Ada, kau tak dapat. Tak. Nak ambil pintar dia. Itu orang cuba saya. Sekarang saya tak ada anak. Ada dua lagi kan? Ilmu yang bermanfaat, kita saja jariah. Maksudnya kita dapat rupanya, dapat satu pun jadilah. Tak mesti tiga-tiga. Allah hadir. Allah kata, hadis Nabi kata, pun azimat. Kalau boleh jadi orang ni. Dengan orang lain, kita pulang. Tak perlu jadi orang lain. Nabi, Nabi kata jadilah orang lain. Okey, tak boleh. Allah tak azimat. Jadi orang belajar. Belajar pun tak boleh. Saya tak kenal alik bumbung. Saya tak kenal ABC. Allah kemihan. Jadi orang dengar. Jadi orang lain tak boleh. Jadi orang belajar. Tak boleh jadi orang belajar. Jadi orang dengar. Dengar pun kok tak. Jadi orang lain tak boleh. Belajar tak boleh. Dengar pula kok tak. Allah kemihan. Cinta tadi. Walau takut khamsan. Jangan jadi orang nombor lima. Orang nombor lima ni, langit dan bumi menutup. Melakon. Kalau boleh jadi orang lain, mana boleh jadi orang lain? Okey jadi orang belajar. Orang tak boleh juga. Okey jadi orang pendengar. Orang tak boleh juga. Awak simpan cinta dan ilmu. Pasal ilmu tu apa kita suka. Kalau ada, siapa yang tak ada kita, kita berikan kita. Siapa yang tak ada tambang, kita bayarkan tambang. Apa sajalah perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, kita cinta dengan ilmu. Kita tak boleh buat, tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi orang belajar, tak boleh jadi orang mendengar, bantu mereka. Tengok hati yang sama. Jangan buat cakap, tak boleh ni. Oh, jadi orang alim, mana boleh jadi orang alim? Hati lain. Apa 40 hati? Nak sama bangun dengan hati. Boleh sama pagi, satu abdi dia kejadian. Dan syaratnya dah hafal, manfaatkan, sampaikan. Tak boleh. Sebab kali kita kau belajar satu hati 40, hati 40. Apa tak 40? Tetap ada hati 40. Tak boleh. Kau belanja dalam menuntut ilmu. Pun saya tak dapat nak keluar belanja. Saya pun aku nak kata bukan miskin. Kan, saya cakap miskin. Bukan. Bukan. Nak keluar belanja untuk untuk ilmu, saya bukan. Bukan miskin, tak bukan. Bapak diri saya tak bukan je. Orang tak marah. Tapi dalam 40 ni, dia nak cakap orang tak mampu. Ya, buat tahu
Bandung berilmu saya selesai. Baca dulu 11 hari tak ada lepas mayat malam. Mau ketemu? Kalau sekali-sekali boleh. 11 kali dulu awak ingat? Oh, ya. Tak boleh ini. Kalau hari Ahad ada hari pasti guru kita semua habis tahu. Oh, kahwin lah, apalah, jemputan lah. Tak boleh. Wayang kerja, tadi tubuh boleh lah. Zohor, kerja. Jangan asal. Dan asal mayat pun konang. 6:30. Eh, tak boleh juga. Apa ni? Duduk dalam majlis ni. Awak tak boleh apa lagi. Duduk je dalam majlis ni. Duduk. Tapi ini pun kadang tak boleh. Tak tidur. Dia duduk, tidur. Tidur. Kadang-kadang saya duduk pula tengok orang yang tak tahu. Janggu. Jadi bila saya jangkat-jangkat, saya tengok dia janggu. Mangat, sikit. Awak tak angkut. Kok dia betul. Betul. Tapi tak jelas, sini tak nampak lah Siang hari awak. Hari jemaah masjid darwah, masa dulu yang tidur. Yang tak ada tanda siang ni macam begini. Ya, dalam mati ni cakap-cakap dalam jatah. Ni jatuh malam, macam di cucu, lama ni. Betul, awak tak jatuh malam, awak tak sebab. Jadi awak jatuh malam, nanti tak pulang dia. Ataupun dia midnight tengok televisyen tu jauh malam. Itulah pagi dah bangun, tak tidur, masak, pergi pasar. Malam, tanda dia, tidur. Malam nampak, kalau macam gini dah tak ada kesian. Dan azim Allah tu tak begini-begini, tak begini-begini, paling ringan. Saya fikir, mungkin orang kaya sajalah dalam rahmat tu. Dan orang kaya je lah boleh sedekah dan orang kaya. Kita sedekah ni tak boleh lawan orang kaya. Kalau tak kira barat, ada orang kaya lah ni. Kadang-kadang kemudian tu dia buat lewat RM100,000. Satu tempat tu masyarakat dia dengar RM100,000. Saya tak tahu mana lah, tapi saya tahu tak parah tu. Berapa masjid hamba Allah hidup. Tahu nama mak dia, tahu nama bapak dia. Ya Allah, dia masuk jumpa. Kita mana dia mampu tu semua. Ni masjid antara melalak-lalak tak dalam orang. Kita kata, okey, saya wakaf satu bilik dada, berapa puluh ribu? Berapa? Berapa puluh sen boleh lah. Berapa puluh ringgit pun mungkin lah boleh. Tapi berapa puluh ribu? Rumah tu makin bayar. Kita tu makin bayar. Ini yang tepuk tu makin bayar. Kita pun tak disuruh. Kalau kita tak selekeh, duit kita ni nak pergi, dia semua tu tak selekeh, dia apa kira yang tak. Kira yang tak. Jadi apa yang ada ini, Islam yang ada ini, jadi ini. Itulah kalau kita fikir orang tanya dah banyak masuk syurga. Tapi kita lekin. Kita dah dengar tak? Yang sedekah tak ku keping, rompi. Keping aja. Ya apa tak keping masuk syurga? Aku dah sedekah berpuluh keping. Ratusan keping. Asal ada keluarga meninggal saja roti bamiak. Roti dengan bamiak lah, nama dia bamiak. Bau sedap makan dengan roti Tapi dah masuk je. Kalau Allah Allah. Kesalahan pengorbanan. Jadi di sini lah letaknya keadilan Allah. Jangan minta. Kalau awak tak ada anak ke, awak orang miskin ke, apa ilmu yang bermanfaat yang awak pelajari, sampai tak nak. Itu malah. Itu tak lah. Kena cerita sendiri lah. Jangan salah-salahkan. Ini tak sini, tak sini. Oh, tak. Jadi itu kita dah belajar bulan lalu. Ayo bulan dulu, masa cerita bapak, banyak yang minta bapak kandung. Benda tak? Banyak tak saya dah bawa awak jalan naik tempat bila belajar barat ini. Saya ingat bulan ini dapat jalan lagi lah. Dia nak berbaik. Jadi kita mesti balik para air. Tapi siaplah awak akan tenung saya baik takut. Betul. Saya nak maaf tu. Tak tengah pergi di sini. Kalau saya buat jalan lain, happy. Saya suka tengok. Dia ceria. Dia masih-masih.
Bila masuk para ikut. Dari temennya? Nah, saya bukan juga dapat dulu. Kita bersama sesuatu, kita pahamkan dulu apa ceritanya. Anak lelaki, penuh kita dan temen saya terlalu. Anak lelaki, saudara lelaki, dan ibu sebabu. Anak lelaki, saudara lelaki, dan ibu sebabu. Anak saudara kita, sebelah bapak dia. Anak saudara kita pun lelaki. Bapak dia pun lelaki. Lelaki bapak kan? Jadi kita dengan bapak dari beradik, anak lelaki dia tu boleh dapat harta kita kalau kita mati. Tapi dengan syarat, ada 8 orang yang meninggal. Kalau 8-8 meninggal, kamu boleh dapat. Tapi salah satu dari 8 hidup, dia tak boleh dapat. Siapa dia? Anak lelaki. Oh, saja anak lelaki. Anak lelaki ni, tengok yang paling suka. Kalau dia ada, adik-beradik pun tak dapat. Tentang kata anak adik-beradik, adik-beradik tak dapat. Anak lelaki, wah. Kalau anak lelaki-lelaki ada, harta yang dapat siapa tau? Pasangan hidup si mati. Ibu atau bapa kandung si mati. Anak kandung si mati. Jadi, dan orang semua jangan cakap padam macam itu kalau ada anak lelaki. Atau cucu lelaki dari anak lelaki. Cucu lelaki dari anak lelaki. Boleh cakap itu sebab apa? Ini para ex selalu tak cakap panjang tau. Cucu lelaki. Otomatik orang yang banyak para ex faham. Ini mesti dari anak lelaki. Bukan dari anak perempuan. Tapi untuk orang lain baca cucu lelaki, tok tu anak si Muna yang lelaki tu pun dapat. Cucu lelaki, anak Muna, cucu lelaki kita. Anak lelaki si Muna, cucu lelaki kita. Tak boleh. Dia mesti sebelah bapak. Anak lelaki kita punya anak lelaki tu warisan. Dengan syarat, bapak dia yang meninggal, dia naik. Dia jadi lelaki tempat bapak. Kalau dia hidup, semua adik-adik tak dapat. Dia dapat pasangan hidup si mati, ibu bapa si mati, anak si mati adik. Tapi terima cucu lelaki ni pula dia dapat bapa apa? Maksudnya dia ambil baki harta tau. Kalau baki harta ni, bentuk dia dapat. Kalau waris yang hidup ni, faham besar. Contohnya lah ada 100 ribu. Yang meninggal, isteri. Ini adalah suami. Dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Ibu. Ibu. Suami dapat suku. Tengah suku. 1/4. 25 ribu. Dua anak perempuan. 2/3, 66,666. Ibu dapat 1/6, 15,000. Okey, 66,000 campur 25,000, 68,91,000. 91,666. 91 tau. Ibu ada 1/6 16,000. Jadi 107,666. 107,666. Bila tak ada 100,000. Tak ada duit. Bila tak ada duit, dengan sini cucu lelaki ni tak ada. Tapi kira dia cucu perempuan dari anak lelaki, dapat tak? Tapi kalau semua dua mak saudara tak dapat. Kalau satu mak saudara, dia tak cukup pun ni, awal. Nanti awal pun juga peningkat kelulusan. Jadi, ini saya tak nak terang. Kalau berterang dah masuk ke pintu lain, ini kita nak ceritakan waris yang menghalangi
anak saudara lelaki dari sebelah saudara lelaki ni. Jadi cucu lelaki dari anak lelaki, bapa. Ini tiga waris kalau ada, hidup, adik-beradik pun tak. Yang dapat, pasangan hidup si mati, ibu bapa kandung si mati, anak. Adik-beradik pun tak dapat. Eh? Kemudian datuk, datuk pun ganti bapa. Eh? Saudara lelaki seibu sebapa. Saudara lelaki seibu sebapa. Kalau itu, anak saudara tak dapatlah. Jadi dah jauh. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan apa-apa tanpa lelaki. Adik-beradik perempuan satu mak, satu bapa kalau hidup, dia boleh dapat apa-apa tapi dengan syarat yang mati ni ada anak perempuan. Jadi bagi anak perempuan dia lebih bagi adik-beradik satu mak, satu bapa perempuan dapat. Jadi anak sedara ni pun dah jauh lah, tak dapat lah. Eh? Yang kedelapan, saudara perempuan sebapa dalam keadaan apa-apa. Jika dalam apa-apa menambil baki harta, dalam tak dapat lah. Ha? Jika tidak maju, jika dia tidak maju, dia punya satu hukum apa-apa. Satu ni, adik beradik lelaki, anak lelaki ni, anak saudara. Kalau dah tak ada adik beradik, nanti kubur pula kepada anak si adik beradik. Tapi dengan syarat, yang lelaki punya anak. Kemudian dengan syarat, lelaki pula. Lelaki, anak saudara lelaki dari adik-beradik lelaki. Kalau adik-beradik semua dah tak ada, dia dapat apa-apa, anak baru. Oh, rumah tak ada bapa, dia bukan mak lain, bapa tak ada. Ni dah lapar ni lah anak. Lelaki tak ada cucu, bapak, datuk, adik-beradik, semua tak ada. Jadi kira-kira siapa yang dapat harta? Anak saudara. Tapi dengan syarat, sebelah lelaki. Adik-beradik lelaki punya anak lelaki. Faham eh? Faham? Faham. Okay, alhamdulillah. Okay? Jadi contoh hukum masjid. Ini tak dapat. Contoh pertama, suami satu cucu lelaki, nanti kuatlah dari cucu lelaki, dan satu anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Harga dia RM90,000. Suami dapat suku satu cucu lelaki akabah. Dia dapat. Jadi satu anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Masih tak dapat. Jadi kita boleh